sebagai pelakunya siapa? Dita ya. Gak tau ya, kalau misalkan di posisi Dita, dia nggak melihat Jenny, dia nggak melihat Jenny ya. Terus. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't. Masih menyelidiki juga gitu. Ya mudah-mudahan Dita bisa ya menyelesaikan masalahnya. Semoga kita bisa melihat kasusnya dengan objektif. Eh gila, itu aku nonton yang pas adegan kamu fighting itu di kamar mandi itu take-nya berapa lama tuh kalau boleh tahu? Gak, itu seharinya ada 55 shot yang beda gitu. Gila, itu epic banget. Itu kayak semua orangnya dijodotin ke tembok. Lu gak sakit apa ya? Sakit, tapi kayak mending sekali jodotin kena, tapi kayak udah gitu daripada kayak jodotin gak kena, tapi sedikit-sedikit kena, sakit gitu. Kayak gak beres-beres, jadi kayak mending udah gitu. Gila sih. Nah kayak kan mau ditusuk gitu. Ini nanti di episode ini ya. Ada. Oh iya, ada tuh. Ada dong. Nah, aku tuh penasaran banget sama kayak Jenny. Kita tuh kan kayak ada adegan fight-nya juga ya aku lihat. Oh iya. Kalau kamu lagi berantem kayak di lift gitu, kamu tuh suka gak sih sama adegan kayak gitu? Nah, terus pas pengambilannya gimana? Sama persiapannya kayak gimana sih kalau di kamunya? Apa ya, jujur di skenario tuh gak terlalu dibilang kalau ada fighting gitu. Itu tuh lebih kayak di set gitu, kayak improvisasi dari skenario gitu. Terus ya udah, jadi persiapannya juga gak terlalu banyak. Karena juga dibilangnya adegannya simpel aja di lift gitu. Tapi ternyata lumayan panjang dan itu tuh bisa dibilang hampir one take okay ya, karena susah banget dapetin lift dari atas ke bawah tanpa ada orang buka gitu, dan itu emang beneran di sebuah gedung gitu. Terus kayak aku ngeliat kayak si Pangasan kayak diem aja nggak nong kayak. Iya, dia kayak gitu karakternya, emang dia mah jagonya makan nasi Padang. Terus nggak cuci tangan. Itu lucu banget sih, dia makan nasi Padang bener-bener epic banget. Semua orang ngomongin itu. Aku minggu lalu kan live sama dia. Oh iya, iya. Iya, rame banget. Lucu banget ya. Terus apa lagi sih? Lagi ya. Kamu paling suka scene apa? Aku paling suka scene berantem sih. Karena aku di situ kayak ngerasa ada apinya sedikit gitu. Aku suka. Maksudnya ada lagi-lagi action-action gitu. Soalnya emang dulu anaknya juga susah diem. Terus emang suka martial art. Jadi gitu. Kayak wih, pasti tawarin ini Cyanida original TV. Terus kayak ada actionnya juga. Aku suka. Seneng banget dong. Gitu, walaupun kayak gak ada latihannya gitu. Yang khusus untuk adegan ini kayak beneran dilatihnya di set gitu. Tapi semua kayak latih, semua mau bekerja sama dengan antusias yang tinggi gitu. Terus ya, walaupun dengan 50 shock lebih gitu, tapi ya sih kebayang capeknya beneran kayak dari pagi sampai pagi lagi sih gitu kayak. Itu satu hari bener-bener cuman scene itu beneran satu hari. Terus kayak harus nge-set ulang gitu. Belum lagi yang diceburin itu sampai iya ada yang diceburin. Iya, makanya kayak udah basah lagi kan kayak harus ngedit lagi sih, dikeringin lagi. Untung rambut kamu pendek. Iya sih, tapi tetap aja PR bajunya gak sih? Oh iya, bener-bener. Terus ini semua komennya nih pada jendit loh. Jendit apa sih? Jenny Dita ya maksudnya. Bahaya nih, ini pacar Dita marah. Ini pacar aku juga marah. Oh, pacar kamu yang baru diracun itu. Pokoknya kamu harus mengusut tuntas ya. Aku gak mau tahu. Pokoknya harus ketahuan siapa yang bunuh Amelia. Amin. Sumpah aku tuh kemarin-kemarin sempat kayak jalan gitu kan. Aku makan di sebuah restoran gitu.
terus ada yang samperin aku, bener-bener nanya, "Kak, itu siapa yang bunuh?" Ya ampun, dia kayak ke bawah ya, ke bawah kanannya. Terus siapa yang bunuh? Terus kayak dia bener-bener maksa banget, dia nanya sama aku siapa yang bunuh. Ya nonton ya, jadi ini nonton aja. Gak akan aku jawab kalau ada yang nanya sih. Iya mak, yang harus nonton nggak sih, harus lihat proses ke prosesnya gitu. Pokoknya setiap minggu tayang hari Rabu jam 6. Kalau yang VIP bisa tayang 2 episode lebih awal. Yes, betul. Semua orang pada ngomongin kamar 206. Susah nggak sih? Kalau dari kemarin yang ngomonginnya 206 template mulu sih, cuman emang berkesan. Guys. Kalian ngobrol-ngobrol with about me apa nih ceritanya nih? Aku kan lagi di ceritanya banyak yang datang ke IG aku dengan gua nggak suka sama lo, Ilham, gua sebel sama lo. Lihat tuh Dita, dia kalau ngurusin kasus nggak pakai emosi kayak lo. Gua aja sampai emosi sama lo. Lo kok jadi jadi personal ya gitu. Terus. Capek. Gue boleh cabut tadi. Oh, jangan gitu dong. Nih, masih nih Eni lagi. Jenny. Masih. Bener, Jenny. Oh ya, ini Jenny soal. Oh ya, ini Jenny gue lupa. Oke. Jen. Dia langsung ganti, langsung berubah karakter. Langsung kering. Oke, Ibu moderator gimana? Ibu moderator dilanjutkan. Ya gue cuman opening aja tadi. Coba ceritain awal mula kakak terima peran jadi Irhan. Itu kan perannya ngeselin. Kok diterima sih? Sebenarnya aku udah feeling kalau bakal bukan disebelin sama netizen aja, disebelin sama Jenny dan lain-lain pun aku tuh udah tahu dan udah terima. Ya gimana, namanya juga peran kan gitu. So ya, dengan realisasi yang sebenarnya kalau dibenci, ya anggap aja kita sukses ngerjainnya semua. Tapi gue nangis yeah. Bahwa ada lo walaupun masuk emosi itu tanpa ada peran Dita, tanpa ada peran Jenny, dan tanpa ada peran yang lainnya, nggak akan jadi series Cyanida toh, bener nggak? Iya sih, bener sih. Terus katanya galak banget, Kak Irham galak banget jadi polisi. Ya kan. Gara-gara si botak muncul suara jadi gitu jawabannya. Coba ada yang mau menyampaikan kekesalannya nggak nih ke rasain di bang ke Bang Irham. Kayak hantu botak. Ada tantangan. Oh jadi mau olahraga, kebetulan gue juga jadi lagi olahraga, kebetulan Irham juga mau. Oh. Ada pertandingan Desember, jadi sekarang lagi berangkat ke sarana olahraga. Cuman beda kayaknya Jenny, Irham. Agni suaranya putus-putus katanya. Basket kayaknya ya, balik ke alam semula. Terus kakak nonton nggak? Kakak latihan basket mulu, nonton Cyanida nggak? Halo, sinyalnya. Latihan basket mulu lah, emang aku se-atlet itu. Kebetulan latihannya lagi hari Rabu setiap jam 6. Jadi memang ini lagi on the way. Jadi ya, tapi kita tetap ini dong, tetap live bareng dong. Nanti kalau udah sampai lapangan, ntar aku ngomong sorry guys, I mean sorry girls.
gue harus latihan gitu. Eh Jenny, kenapa nih? Lu kenapa? Lu dari tadi nge-lag itunya apa? Muter. Masa sih? Lu yang nge-lag, sumpah. Kayak gue cuman dari tadi denger ocehan lu mau latihan basket doang. Gue gak mau denger lu mau basket beresin. Ada Irham gue nge-lag semua. Katanya ada Irham jadi nge-lag semua nih. Gue cabut aja deh. Males gue, ada Irham. Aduh, pokoknya jangan gitu dong. Gue pesan sama lu, beresin kasusnya. Oke? Okay? Ke Irham. Ini lagi-lagi diberesin kan, cuma makanya ada yang sedikit emosi, ada yang sedikit pakai apa Dita? Bukan jadi nggak emosi, lebih ke apa Dit? Apa tuh? Kalau Jenny ya udahlah, setiap ada Jenny ada Irham ada Jenny ya udah pasti berantem, ya udah. Gua keluar. Itulah karakter kita. Jenny emosi beneran. Baiklah, gua lanjut latihan aja. Serius? Ya udah. Abis ini kita nonton aja ya, Fianida ya. Nanti jam 6. Terus Jenny cabut, gua udah mau nyampe lapangan, Dita lonely, sendirian. Udah, sama, barengan dong. Aku juga mau latihan. Enggak, aku temenin kamu sampai aku sampai lapangan. Gak asik kalau live gak ada Jenny tuh, lihat tuh, dengerin tuh. Ayo, ada yang masih mau nanya nggak sebelum Jenny-nya mau latihan lagi nih? Sampai ini malah, sampai ada orang ngomong gini, udah Irham ganti Jihan aja, oke. Maksudnya? Kalau gue kan orangnya nggak cepet goyang ya, gue anggap aja ya peran gue berarti ya walaupun disebelin orang berarti gue sukses untuk membawa peran itu dong, gitu aja. Gue nggak gimana-gimana juga, namanya juga pendapat orang kan. Asik. So yeah. Ya udah, jadi intinya kakak bangga ya sama peran kakak yang sukses dibenci. Kalau bangga ya kita semua bangga lah dengan seri Cyanida, tapi kalau masalah peran yang bisa terbawa baper, ya dia ikut bangga juga. Terus paling suka scene apa? Paling berkesan scene yang mana? Woi. Nanya Jenny, nanya Irham. Jenny tadi udah, dia udah jawab. Dia suka scene fight. Ya Jenny dulu aja. Gue udah jawab, harusnya tuh lo dulu ya. Serius, itu tuh ngeselin tau gak sih Irham? Halo, ini nge-lag terus ya dia ya. Gimana kalau kita sih ya dari live-nya? Kenapa? Kenapa dia nge-lag? Ya ampun. Yaudah, gimana Jen? Ada yang mau disampaikan nggak buat yang nonton? Lah, dia out sendiri. Selamat setia Cyanida WTV original Cyanida. Oke. Terima kasih untuk kasihnya. Walaupun aku baru satu, tapi aku lihat antusias dari kalian. Aku baca komen-komen juga. Makasih banget yang udah setia nonton. Semoga tambah banyak yang nonton dan jangan spoil nontonnya cuma di WTV original aja. Iya, nonton original ya. Berarti jadi jangan nonton yang bajakan, please. Kita syutingnya sampai full gitu. Yes, syutingnya capek banget, parah. Jadi harus nonton yang asli, nggak boleh bajakan. Terus langganannya berapa? Ya sebulan ya, 15.000 buat yang pengguna baru ya. Ya untuk yang VIP 15.000.
bisa nonton live. Enggak, pengguna setia 25.000. Benar. Itu worth it banget buat nonton Skype. Biar nggak penasaran, coba nih pada Skype semua nih katanya di sini. Banyak yang minta untuk fast track gitu loh, tapi kayak semoga ada ya. Aku juga nggak sabar beresin kasusnya gitu loh. Aku penasaran banget siapa yang bunuh Amelia sebenarnya, kayak sedih banget gitu. Sebelumnya Kak Dita sama Kak Jenny udah temenan apa baru ketemu di proyek ini? Belum pernah ya? Belum proyek. Tapi cuma kenal-kenal aja gitu. Seperti gini. Kayak tahu aja Nasya Marshall yang mana sih. Kita pernah ke proyek. Satu proyek tapi cuma proyeknya Kak Wanda. Lagi jadi model buat postingnya Kak Wanda gitu yes. Ya terus kita kayak sedikit chit-chat di situ gitu dikit terus kayak kamu main ya di sini dia kayak iya main ini ya, nanti ketemu di kota ini ya gitu terus ya udah sih terus sampai sekarang ya main bareng ya suka nobar iya makanya kapan nih kamu selesai latihannya. Tapi aku jangan dijodoh-jodohin lagi ya. Jadi, setelah ditinggal Amel, Jenny ini single. Terus singlenya jodoh-jodohin juga sama Dita. Iya nih. Apa kalau nih? Kamu sendiri, apa pesan untuk teman-teman yang udah nonton? Pokoknya jangan nonton yang bajakan, harus nonton yang asli. Terus jangan spoiler di sosial media. Dan ajak juga teman-temannya untuk ikut nonton biar tambah seru lagi gitu. Biar jadi bisa bertukar pikiran gitu, bertukar kayak siapa sih yang bunuh gitu. Jadi lebih seru lagi kalau misalkan kita nontonnya bareng-bareng. Gitu. Baiklah, gimana? Udah mau latihan lagi ya? Udah mau latihan, biar aku cepetin beres latihan, terus mau nonton. Iya, aku juga. Karena tayang setiap hari Rabu, jam 6, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi aku juga mau siap-siap nonton di sini. Yep. Thank you buat yang ikut sama. Terima kasih. Jenny. Thank you juga. Dah semuanya. Dadah.